Salah satu tugas kantor pengawasan dan pelayanan BIA dan juga tipe mati pabean B Dumai adalah community protector, di mana kami berperan dalam mencegah pemasukan barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah pengawasan Bea Cukai Dumai. Kali ini kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada truk yang memuat barang impor ilegal asal Malaysia. Dari tim penindakan kami langsung menuju ke lapangan, di mana lokasi tersebut adalah jalur utama kendaraan yang akan masuk maupun keluar ke kota Dumai. Dari sini berapa menit? 15 menit. Sudah lewat ya? Halo, bro, nyampe mana bro? Terus, ente mau balik kanan? Oh iya, siap. Petugas sempat menunggu beberapa lama, namun nampaknya tidak ada truk yang kami curigai yang membawa barang ilegal. Ya kebetulan yang udah di depan, kalau dari depan mungkin dia duluan lewat gitu. Iya. Cuma dua itu. Cuma dua truk ya? Iya. Kapal itu ya? Gak ada lagi muat? Gak ada. Akhirnya petugas kembali menjalankan perjalanan. Gak ada. Iya gimana nih, gak ada kok. Ini? Bukan. Cepat lah, di mana? Cepat sikit. Nak di mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan aku? Habis kebakaran ini? Namun kemudian petugas melihat salah satu truk yang sedang parkir di warung kopi. Hah? Pos BP? Yakin lo bawa mesinnya tuh? Pos BP? Saat itu petugas langsung berhenti tidak jauh dari truk tersebut. Ini lewat dong. Apa itu bilang gak ya? Ya ikutin aja, jangan dipalang dulu. Palang aja lah, jauh sih itu nanti. Udah. Kasih. Bro, ke simpang JM, Jun. Simpang JM. Maju. Kuncinya matiin dulu. Matiin dulu kuncinya. Ayo. Wah, itu empat lah. Mana arah jalannya? Tidak ada jalan, Pak. Tidak ada. Ambil dari mana? Di lewat Ampu, lewat ah. Sama di sebahat. Sebahat? Tarik ke kantor. Kerja kita ya. Seperti sudah mengetahui kesalahannya, supir truk tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan pemeriksaan. Akhirnya supir dan truknya kami bawa ke kantor Bea Cukai Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini kita lagi ada penindakan terhadap komoditi bawang impor berasal dari Malaysia yang kemungkinan dibongkar di sekitar Sungai Raja. Salah satu yang bisa kita bawa di truk setelah pengadaan patroli darat. Tidak ada pakai cuy jalan. Suratnya mana? Surat mobil. Enggak. Surat mobil mana? KTP, Pak. KTP sih. KTP sih. Nikah ya, Nak. KTP lo baca. Ya, Pak. Buka dulu, Pak. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar bahwa truk ini membawa kurang lebih 600 karung berisi bawang merah ilegal asal Malaysia. Mobil dari sana, Pak? Berapa mobil? Ini akhirnya satu, tadi satu, dua.
2 mobil? Ini satu kan udah lepas, yang satu kan berjalan. Ini satu? Jadi jalan berapa mobil? 3. Berdasarkan pengakuan dari supir, bahwa supir itu hanya sebagai kurir, di mana dia sekali ngangkut dibayar 400-500 ribu. Berapa jumlah muatan? 590. 593. Penuh berarti itu? Hah? Berarti penuh mobil Bapak? Penuh. Hah? Ngapa Bapak isinya ngulang lagi? Aku mau terimakan Pak. Di pelabuhan dapat satu loh Pak. Dapat satu gaji 60 ribu, belanja 50 ribu. Berapa upahnya itu ngangkut itu? 500 Pak. 500? Sampai di tempat? Tapi kalau misalnya kayak gini nggak dibayar? Dibayar juga kan? Nanti duit dulu Pak. Udah dibayar berarti? Oh, udah lah, senang lah Bapak lu. Iya. Apa sih Pak, isinya nggak kapok-kapok? Ini gimana mau makan juga Pak? Di pelabuhan sana nggak? Kali bangunin nggak taluk ya Pak? Nggak, di pelabuhan itu nggak dapat. Satu dapat nggak? Satu hari. Terus nanti kalau kayak gini ketangkap lagi gimana nih? Ya macam mana Pak? Biar tangkap-tangkap Pak. Itu dia taruh Pak. Bukan aku melawan, enggak kan? Sebenarnya apa? Hah? Ilegal juga barangnya. Kalau maling nggak sama atau Pak? Karena ini merupakan salah satu bentuk penyelundupan, kami melakukan penegahan terhadap bawang-bawang tersebut yang kemudian akan kami serahkan ke karantina untuk proses lebih lanjut.